Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Undai Adisti. Kali ini kita bahas lagi tentang tanaman hidroponik, atau lebih tepatnya lagi selada hidroponik. Saat ini saya akan melakukan pindah tanam dari semaian. Ini adalah semaian yang berusia 17 hari ya kalau nggak salah. Kita akan pindahkan ke permajaan. Jadi jarak lubang tanam permajaan ini sekitar 10 cm dari as ke as. Nanti setelah dari permajaan, ini akan dipindahkan ke pembesaran atau pendewasaan. Untuk waktunya disesuaikan atau menunggu instalasi pendewasaan yang kosong. Saya biasanya panen per tiap 7 hari sekali. Jadi rata-rata di permajaan semaian ini selama 7 hari juga. Jadi setelah 7 hari nanti dipindahkan ke pendewasaan. Lalu ditunggu sampai 40 sampai 45 hari baru dipanen. Sebelum bibit semaian yang berusia 17 hari ini diletakkan di instalasi permajaan, terlebih dahulu dibersihkan dulu akarnya dari lumut-lumut yang menempel. Karena sudah barang tentu kalau semaian itu penuh dengan lumut ya. Karena dia instalasinya terpapar langsung oleh sinar matahari, jadi gampang sekali menimbulkan lumut. Semaian selada ini dicelup-celupkan ke dalam air bersih sampai lumutnya luntur semua. Lalu baru diletakkan ke instalasi permajaan yang sudah dialiri air nutrisi. Baik teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ikuti terus video-video dari channel Adisti yang membahas tentang hidroponik dan ternak ulat Hong Kong. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan milik dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.